jadi kita terbaik. Sangat senang sekali Pak, karena ini pertama kali saya ada dalam basket terbaik dan dalam biasa dekat dua dan saat ini. Gimana kamu menggambarkan kamu di turnamen ini selama turnamen? Gimana kamu menggambarkan kamu di turnamen ini sebagai goalkeeper, sesulit apa bisa dapat gelar ini? Mungkin kerja keras pemain juga bisa enggak kebobolan gawang, pemain dari striker, gelandang, quarterback, maka kita mungkin compact dan tidak ada kebobolan sehingga saya bisa. Dan. Terima kasih ya. Benar, aku nambah. Kan setelah ini akan kualifikasi Piala Asia kan. Terus kalau dari kamu sendiri, apa sih yang masih harus diperbaiki? Mungkin dari atlet saya atau yang lain mungkin saya perbaiki latihan mungkin lagi semoga terus Piala Asia. Kalau Piala Asia sendiri, kira-kira rencananya kan mau TC ke apa ke Korea. Kira-kira kamu apa sih yang pengen diharapin dari TC yang bakal keluar negeri ini? Persiapan? Semoga dapat pengalaman dan menjadi lebih baik lagi. Udah. Untuk di Piala Asia itu persiapannya harus kamu banyak juga pak. Mungkin lebih kompak lagi dan kerja keras lagi juga bisa melakukan ada nggak untuk yang ini kan terbaiknya. Nah untuk siapa? Ini mungkin ke orang tua saya, orang tua saya, Oke. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.